Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto angkat bicara soal akan adanya breaking news terkait Ridwan Kamil. Erlangga, saudara, menyebut kabar akan ada breaking news terkait Ridwan Kamil itu tidak ada kaitannya soal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Kata Erlangga, soal peluang Kang Emil jadi cawapres Ganjar belum dibahas oleh partainya. Sementara Golkar masih fokus di koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, PAN, dan PBB. Oh, ada breaking news pekan depan itu gimana, Pak? Itu tidak berkaitan itu breaking news ya. Tidak berkaitan, jadi tidak. Breaking news apa, Pak? Tanya aja sama yang bersangkutan. Pak, kalau misalnya jadi cawapresnya Pak Ganjar gimana tuh, Pak? Itu belum dibahas. Belum Tapi dibahas. Saat sekarang Golkar konsentrasi pada koalisi Indonesia Maju.